kasih Taufik di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Anda bersama saya lintas langsung saya bawakan dari dataran Rembau Negeri Sembilan bersempena dengan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri 2015 yang akan berlangsung esok 2 Ogos 2015 bersama dengan 17 Syawal 1436 Hijrah. Dan untuk pertolongan anda, majlis ini dibawakan atas penganjuran Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia dan dijangka kira-kira 20,000 orang yang bakal membanjiri majlis ini dan juga Pesta Negeri Makanan Negeri Sembilan 2015. Dan bercerita mengenai konsep Majlis Rumah Terbuka pada tahun ini adalah kenduri rakyat dan penonjolan seni budaya dan warisan tempatan yang santai dan mesra rakyat. Selepasnya para pengunjung yang hadir bakal dijamu ataupun dihidang dengan pelbagai juadah yang cukup popular dengan masyarakat tempatan di sini yang sememangnya makanan yang pedas, sedap dan lazat ya. Dan selain daripada itu, selepasnya tarian yang cukup memukau. Dan melihat pada tarian, anda dapat lihat di belakang saya yang merupakan riasan atau raptai kepada majlis rumah terbuka esok. Dan bercerita mengenai pengisiannya, terus saja bersama saya itu Encik Rosnan bin Nordin selaku pengarah bahagian pembangunan produksi dan artistik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak segak bergaya dengan baju Melayu hari ini. Ya, memang hari ini. Okey, alhamdulillah. Kita melihat hari ini cuaca nampaknya baik. Ya, tidaklah hujan tapi mendung sedikit. Diharapkan esok cuacanya baik. Jadi bagaimana boleh cerita sedikit persiapan untuk hari ini? Untuk persiapan hari ini kita mengadakan latihan. Latihan berapa pagi. Latihan kita, persembahan kita ini berkonsepkan santai. Di mana kali ini kita melihat pada kaedahnya adalah persiapan menyambut tetamu pada hari raya. Dan kali ini kita lihat, akan melihat bahawa VIP pun akan duduk bersama-sama di atas pentas. Akan makan sekali dan kita ada para pelakon, penyanyi yang turut serta juga seperti meraihkan satu rumah terbuka yang secara santai. Dan ini adalah kaedah yang kita lakukan, salah satu konsep baru yang kita nak lihat bahawa Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri di Rembau ini sesuatu yang lain dari yang lain. Kerana kita melibatkan juga pelibatan VIP, pelibatan artis dan pelibatan penari yang seramai 169 orang. Wow. Ya. Dan saya dapat lihat ada juga daripada Permata di sini ya. Ya, ya. Yang ini kita bawa khas daripada Kuala Lumpur, iaitu kumpulan Permata Seni Tari. Yang mereka ini adalah di bawah naungan yang berbahagia Datin Seri Rosman Mansur. Dan kumpulan ini adalah kumpulan yang mendapat pendidikan khas tentang tari. Dan mereka ini adalah bersifat profesional. Kita boleh bagi, boleh bagikan mereka arahan untuk menari dalam bila-bila masa saja. Saya dapat lihat tarian mereka cukup lemah, lemah sekali. Okey, selain daripada itu saya dapat lihat juga artis yang sedang melakukan raptai di pentas utama, Iwal dan juga Asmida. Dan kita juga ada artis seperti Awi, Dato' M. Nasir, Elinor dan Mastura. Dan kita juga ada kumpulan baru, iaitu kumpulan akapela yang dari pelbagai kaum dipanggil Back to Basic, yang seramai 5 orang daripada kumpulan masyarakat pelbagai kaum ini. Okey, Rosnan sendiri dari Penang. Ya. Saya orang Johor. Ya. Jadi kita berdua ni datang ke Negeri Sembilan nak cuba makan pedas di Negeri Sembilan. Dah siap sedia belum? Sebab Penang terkenal dengan pedas. Tapi kita tak lawan pedas di Rembau. Ya. Kita jumpa esok insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa esok untuk orang ramai datang. Sama-sama meraihkan Majlis Rumah Terbuka ini dari pukul 2 petang sehinggalah pukul 11.30 malam akan berakhir majlis ini. Terima kasih Encik Rosnan kerana sudi bersama kami. Dan untuk pertahanan anda, esok majlis yang cukup gilang gemilang ini akan dirasmikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi jangan lupa datang ramai di Dataran Rembau Negeri Sembilan. Dan bagi anda yang tidak berkesempatan, anda boleh menyaksikan siaran secara langsung dibawakan oleh kami, saya Isyato dan juga Syaril, di TV1 pukul 9 malam ataupun di Astro 180. Untuk itu sekian saja saya di sini. Kita terus saja bersama rakan sugas di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Silakan.